Operator, kontrol saya volumenya taikin. Halo, halo, halo. Boleh nggak di bendera yang hijau nih ke belakangin, ngalangin orang? Boleh nggak? Tolong. Karena benderanya terlalu lebar, ngalangin orang. Diikat, Kang. Diikat ke sini, Kang. Diikat ke tiang ini, Kang. Diikat ke sini, Kang. Nggak, diikat aja ke sini, Kang, di atas, ya. Nggak, itu aja begitu, nggak apa-apa. Diikat begitu. Oke. Boleh nggak ada minggir ke pepet ke sebelah mana, emak-emak yang di belakang, biar kelihatan, oke? Mepet ke sebelah kiri, kalau nggak sebelah kanan, satu lokasi kalian minggir. Jadi emak-emak yang di belakang kelihatan, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikrihi tatmainal qulub, wabifadlihi tukbarul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul maut. Fasalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisadin ila yaumil bendera. Ikat satu lagi. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu alazim wa shadaqar rasulun nabil karim. Yang saya hormati Bapak Bupati Banyumas, yang saya hormati pimpinan cabang NU Kabupaten beserta badan otonom, pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Banyumas, Muspika Kecamatan Kebasan, kepala desa Kalisalak, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam. Nini banser, jangan diri lu ngalangin orang, kalau diri duduk. Kalian ngalangin orang, duduk. Duduk. Kalian bukan ngalangin orang. Duduk. Ya ember lu banser, jangan ngalangin emak-emak, duduk tahu. Darah. Boleh nggak, Kang, diangkat sedikit ininya, biar yang di belakang kelihatan. Nah, ininya nih. Nah itu tuh. Nah, oke. Okay. Itu diangkat. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini yang hitam angkat, yang hitam cabut, yang hitam cabut. Buat mereka duduk di bawah. Nur, lemparin ke bawah Nur, biar buat mereka duduk. Nah, oke, okay. Kasih ke belakang biar mereka duduk. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa hadir di lapangan ini dalam rangka Tabligh Akbar, peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kepada Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita? Oprek itu, kameramen, duduk. Lu kan lagi orang, duduk. Kursi saya nggak pindah, duduk. Ember, jangan ngalangin. Lu turun ngalangin orang, tau.
Hadis Sahih mengatakan, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Seandainya Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari lapangan, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan. Itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan siang hari ini.